Saya was-was dengan pameran Nabi macam mana dia ambil janggut dan peluh Nabi. Kalau was-was, diam sahaja. Faham tak lagi? Bila kamu boleh jelaskan, bila kamu sudah berjumpa dengan tuan punya artifak. Faham? Dapat penjelasan bahawanya dia berbohong. Maka kita sebarkan pembohongan itu. Okey, kalau kita rasa ragu, tinggalkan. Faham? Kerana ada barang-barang yang original yang dipindahkan. Nak ke mana? Ke Turki. Dalam sejarah. Kenapa? Kerana Mekah masa itu dalam kuasa Inggeris. Kerana umat Islam bimbang, dirampas oleh pihak Inggeris, dijarah. Jarah ni maksudnya, penjajah bukan datang menakluk bumi umat Islam saja. Dijarah maksudnya diambil harta bernilai semua walid di sana. Tengok kitab-kitab umat Islam di Indonesia. Berapa ribu kitab ada di Belanda. Faham tak lagi? Tak ada dah di bumi Indonesia. Karangan ulama' hebat dulu-dulu. Dia balik ke Belanda. Masih tentera Amerika menjajah Iraq baru ni, betul tak? 10 tahun. Berapa ratus kilo mah. Jongkong mah ambil daripada Baghdad buat balik ke Amerika. Benda-benda. Jadi, takut dia ambil barang-barang peninggalan Rasulullah. Maka dipindahkan ke muzium Tokapi di Turki. Okey. Cuma yang jadi pertikaian ialah adakah benar muzium Tokapi di Turki membenarkan barang-barang tadi dibawa keluar. Ada pendapat mengatakan yang keluar itu hanyalah replika sahaja. Dan ada pendapat mengatakan yang keluar itu barang yang ori dengan kebenaran yang ketat. Dia ada berlaku perbezaan pendapat. Dan ada pendapat yang kuat mengatakan apa jadi sekalipun tidak dibenarkan keluar. Nak tengok, pergi di sana. Jadi kita pun masih berlaku keraguan. Bila ragu, jadilah kita tengok keadaan. Kalau kita menjelaskan, menyebabkan jadi fitnah ke atas umat Islam, lebih baik berdiam. Okey. Soalan seterusnya.